Yo guys, welcome back. Balik lagi sama gua di sini, dan di video kali ini gua bakal main game Call of Duty Mobile atau CODM. Dan ini salah satu game yang udah cukup lama gua mainin, guys ya. Dan kalau kalian bisa lihat di channel gua tuh, pertama kali gua upload video tuh game CODM ya, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, scroll ke bawah lah ya. Video pertama gua gitu ya, kalau nggak salah CODM gitu. Dan kali ini gua bakal mainin ini game lagi. Dan ini tuh kemarin gue sempat vakum sekitar 6 bulanan ya, gak dimainin akunnya. 6 bulan lebih lah ya, ini benar-benar bikin bikin gue lupa lagi sama cara mainnya juga. Terus pasti banyak yang baru-baru gitu ya. Dan di sini gue udah langsung di gamenya, di lobby. Dan ini udah level 50 sih guys ya. Dan ini dulu gue juga pernah ke legend ya, anjay legend ya. Pernah ke legend DMP-nya sama di BR-nya juga, cuman nggak sesering ini ya. Karena gue tuh cuman main berapa ini ya, dari season pertama sampai berapa ya? Gue lupa lagi sih season pertama sampai season berapa gitu ya. Dan ya gitulah ya, gue juga lupa lagi terakhir main itu kapan. Sekarang gue main lagi dan kita bakal coba main di multiplayer aja kali ya. Dan sekarang tuh rank-nya tuh kecil guys punya gue tuh ya. Sekarang ranknya masih kecil-kecil, belum gua push lagi. Dan kita langsung coba aja main MP ya, main MP. Kita main di ranked match aja. Untuk karakter, ini karakter belum ada yang baru lagi sih. Ini karakter lama gua semua, belum ada yang baru. Ini Ghost tuh, Ghost season pertama kalau nggak salah ya. Biasanya ini yang Battle Pass apa sih, apa namanya? Lupa namanya. Ya Battle Pass ya, Battle Pass pertama itu masih ingat untuk si Ghost itu ya. Kita coba pakai itu aja lah. Mana ini? Si Ghost nih, Ghost season pertama sih kalau soalnya. Backpacknya gak usah lah, nanti keberatan bawa tas. Terus ini gak ada item baju-baju, ini belum ada sih, belum. Gue jarang top up sih, gue tuh kalau main game itu jarang banget beli gacha-gacha kayak gitu. Paling bantar cuman beli battle pass aja gitu ya, itu pun nggak terlalu mahal ya, murah gitu. Dan kita langsung bakal cobain aja di ini. Bentar ya, kita select ini semuanya aja gitu ya. Kita domination aja kali ya. Ini juga udah lama sih guys ya, gak main ini pasti bakalan kaku lagi sih. Hampir setengah 6 bulan lebih, anjir lama banget ya. Oke. Ini pasti banyak yang baru sih, mulai dari senjata, terus emote, terus dan yang lain-lainnya pasti banyak yang baru sih, gue yakin banget. Karena sekarang size-nya lebih besar daripada yang kemarin-kemarin gitu, waktu gue masih main. Oke, kita dimaksa gitu ya. Oke. Gorilla Squad. Domination. Oke, sip. Capture the objectives. Coba guys ya, gue masih kaku banget sih main gini anjir. We captured Alpha. Enemy taking C. Enemy has Charlie. Capture B. Mantap guys. Ini emang ranknya masih kecil sih, jadi tinggal terlalu susah ya. We're capturing C. We've taken the lead. Losing A. Tango down. Captured C, losing B. Losing B, waduh. We lost A. Lost Bravo. Capturing Bravo. Mantap guys. Anjir. Mantap, mantap. Mantap. Gak terlalu bodoh juga gue main ginian ya. Oke, okay, nice. Mantap, mantap, mantap. Tango down. Aduh, 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 aduh. Kita coba ambil A dulu guys ya. Aduh anjir, A, B, C nya diambil dua-duanya cok. Aduh. Ini basuh kabel belum dipakai juga sih. Oke, kata aku udah aku guys.
musuhnya ya. Wah, pada gak ada anjir, sayang banget skillnya ini gak ada, pada gak ada. Cuma kill satu doang anjir katananya. Ah, mati cok. Mati cok. Aduh, B-nya diambil. Oke, okay, nice, kita dapat robot nih. Apa sih namanya, gue lupa lagi itu. Kita ambil IC biar IC bisa au! Sakit di bokil anjir. Coba kalau robotnya guys. Oh, kok udah kelar ya? Anjir, gua enggak tahu tuh gitu enggak gua pakai anjir robotnya, sayang banget. Enggak apa-apa lah ya. Dua ronde ya, guys. Ini menang sih, gua yakin banget menang ya. Skornya lumayan jauh juga soalnya. Capturing C. Enemy has A. Captured Charlie. We've taken the lead. Enemy down. Assist dong, guys. Enemy taking B. Enemy contact. Ih, anjir. Mati gua, cok. Perlu ada ambil semua coy. Target in sight. We're being dominated. Take those positions. We lost C. Enemy UAV spotted. We're capturing B. Okay, nice. We captured Bravo. Losing Bravo. We're capturing Alpha. Okay, nice. Captured A. Target's in sight. Mah, cuma dibacok aja. Mampus kau ya. Dibacok, guys. Mampus kau ya. Keren anjir. Mantap ya, katana ya. Dibacokkan terus, guys. Ini gua gak bukan dipakai di bagus kok ya. Oh, pakai Vito gua. Tapi kalau gua ini susah pakai Vito ya. Aduh, di dalam gedung semua, cok. Enak banget anjir. Tinggal dari sini. Oke. Habis. Skornya lumayan jauh sih, ini pasti menang sih, yakin banget, masa sih kalah. Ih, dibokil dua orang cok. Susah anjir. Tapi ini menang sih guys, gue yakin banget ini skor kita bentar lagi selesai sih ini. Sampai 150 kan ya. Oke, kita coba-coba saja. Double kill. Ih, dibokil lagi. Ternyata masih ada satu lagi di situ. Coba terus sampai mampus.
Soka. Mampus kau ya. Wah, selesai guys ya, menang ya. Tapi gue bilang guys, ini pasti menang sih, karena gak terlalu susah juga. Terus emang rank gue juga masih ibu, jadi ya gak terlalu sulit lah ya. Kalau main di Legend baru guys, sulit banget. Itu bener-bener kayak, apa ya, cepat banget matinya cok, ramai banget. Gameplaynya bener-bener susah kalau di tier gede gitu ya. Dan ini, wah gue MVP guys ya, mantap banget ya. Keren. Baru main lagi gua main multiplayer setelah sekian lama belum main lagi. Ya meskipun agak kaku dikit lah ya, karena udah lama gak main lagi. Tapi kalau sedikit-sedikit masih main pasti bisa lah, masih lancar lah ya. Sedikit-sedikit masih bisa lah ya ngekill-ngekill kayak gitu. Cuma karena ini memang mainnya di tier gak terlalu tinggi ya, masih tier apa gua lupa lagi ini ya. Jadi gak terlalu sulit lawannya guys ya. Nah, kayaknya harusnya ini beli battle pass aja kali ya. Cuman gol kita kurang guys, golan kurang apa ya? Oke lah, mungkin nanti aja kali ya belinya. Oke guys, mungkin itu aja mengenai video kali ini. Intinya sih gue main COD memang udah lama gak main COD, jadi memang apa ya, jadi kaku lagi. Terus ya butuh adaptasi lagi lah ibaratnya, biar lancar lagi. Karena apa ya, gue main ini tuh benar-benar dari season pertama gitu. Cuman kemarin vakum sopir 6 bulan apa 8 bulan ya. Ya di atas 6 bulan lah ya vakumnya. Dan sekarang baru main lagi ya, tapi masih bisa lah ya main-mainnya. Dan guys, ya yang juga ini tuh benar-benar konten pertama gue di channel gue ini ya. Kalau kalian bisa lihat, cek sendiri lah ya. Kalau gak salah memang CODM ya, di channel gue ini yang pertama kali gue upload tuh CODM guys ya. Dan itu udah berapa lama ya, tahun 2019 kalau gak salah ya. Sekarang baru ngupload lagi atau main game ini lagi atau jadiin konten lagi ya. Oke guys, thank you semuanya yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. See you until next time, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. See you.